Misi mengekalkan rekod tanpa kalah menjadi sasaran Johor Darul Ta'zim JDT apabila sekali lagi bertemu kelab dari Jepun, Kawasaki Frontale, pada aksi kedua kumpulan AI saingan Liga Juara-Juara Asia ACL di Stadium Sultan Ibrahim malam ini. Skuad kendalian Benjamin Mora berjaya mengikat Kawasaki Frontale 0-0 pada aksi pertama Khamis lalu sekaligus menghidupkan peluang kepusingan kalah mati selepas ini. Bagaimanapun, Mora menegaskan beberapa pemain utama yang mengharungi tiga perlawanan berturut-turut tampak keletihan. Tapi keinginan untuk berada di dalam kesebelasan utama tetap tinggi, malah mereka mahu kekal. Pemain yang kerap diturunkan pada tiga aksi berturut-turut jelas keletihan, tetapi mereka seolah-olah mengetepikan faktor itu. Sebaliknya, keazaman untuk terus beraksi begitu tinggi. Saya tidak boleh menolak harapan mereka jika mereka mahu beraksi. Kita akan berdepan pasukan di ranking pertama kelab Asia dan semestinya ia cukup mendebarkan kerana Kawasaki Frontale pasti mahu menebus kekecewaan selepas terikat 0-0 menentang kita sebelum ini. Jadi komunikasi antara pemain pertahanan di sebelah kanan dan tengah harus seiring bagi mengelak kekeliruan, kata Benjamin Mora. Bagi kelab gergasi Jepun Kawasaki Frontale pula, mereka mahu memalukan JDT di hadapan penyokong mereka sendiri apabila sekali lagi bertemu dalam kumpulan AI saingan Liga Juara-Juara Asia ACL malam ini. Pengendali Kawasaki Toru Oniki berkata kemenangan ke atas JDT amat penting bagi membuka laluan buat pasukannya untuk merampas kedudukan pendahulu kumpulan AI sebelum menewaskan Alsan Hyundai untuk mara kepusingan seterusnya. Katanya kelabnya yang memiliki status selaku pasukan ranking pertama kelab Asia harus memiliki kualiti terbaik dan perlu bangkit untuk menidakkan usaha kelab dari Asia Tenggara untuk mengecewakan kami. Oniki berkata jentera serangan Kawasaki Frontale sudah bersedia untuk beraksi dengan lebih garang dengan menghasilkan lebih banyak percubaan ke arah gol lawan. Antara masalah yang kita lalui pada pertemuan sebelum ini ialah ketajaman di hadapan gawang lawan. Hal ini tidak boleh berulang kerana kita sangat perlukan kemenangan ini, kata Oniki. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.